صلوا على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة آمين 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 يا رب العالمين. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para dzurriyat Rasul, para habaib yang mana keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah merupakan lambang keamanan bagi penduduk bumi ini. Al-Imam Al-Haddad beliau menyebutkan hum amanul ardi faddakiri shubbihu bil anjumiz zuhuri mithlama gad jaa fis sunani. Keberadaan para ahlul bait, keberadaan para zuriatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan lambang keamanan bagi penduduk bumi. Dari karenanya kita doakan mereka semoga diberikan panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita bisa mengambil ilmu dan akhlak yang ada di dalam diri mereka yang semuanya itu sumbernya adalah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Juga sama-sama yang kita muliakan dan yang kita agungkan para guru-guru kita, para tokoh-tokoh agama, para penyambung lidahnya Nabi besar Muhammad, yang mana juga keberadaan mereka di tengah-tengah kita merupakan nikmat dan rahmat dari Allah. Ketika suatu daerah di dalamnya terdapat ada ulama, sungguh tempat itu adalah tempat yang dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan yang akan memberikan syafaat besok di hari kiamat tiga golongan. Yang pertama al-anbiya, dan yang kedua adalah al-ulama, dan yang ketiga adalah asy-syuhada. Dari tiga golongan ini al-Imam Syafi'i mengatakan beruntung martabat yang datang setelah nabi dan di atas para syuhada. Dan keindahan dari hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan posisi ulama datang setelah kenabian ini menunjukkan bahwasanya ketika ada ulama di daerah kita,
ketika ada para ulama di sekeliling kita, ketahuilah itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan nantinya besok di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari ulama tersebut. Dan nikmat ketika kita syukuri, Allah akan menambahkannya. Namun ketika nikmat tidak mampu kita syukuri, tidak bisa kita menghargainya, maka setiap nikmat yang tidak bisa seorang hamba untuk mensyukuri dan menghargainya, maka itu nikmat berubah menjadi sebuah malapetaka. Dari karenanya adanya ulama nikmat, adanya tuan guru rahmat, adanya para ulama karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hargai itu nikmat, syukuri itu nikmat. Setidaknya kita mengambil ilmu mereka, mengamalkan apa yang mereka sampaikan, setidaknya paling minimal kita doakan guru-guru kita agar panjang umur, sehat wal afiah. Mudah-mudahan para habaib dan ulama senantiasa mereka dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan mereka diberikan panjang umur, sehat wal afiah, sehingga kita dengan keberadaan mereka tidak bingung dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga dengan keberadaan mereka kita tidak bingung di dalam menghadapi berbagai macam hal-hal yang terjadi di luar sana. Namun ketika para ulama dan para habaib yang mengemban dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka telah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita akan bingung bagaimana cara menghadapi kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang mulia dan di dalam momentum yang istimewa, kita semua dikumpulkan oleh Allah di dalam berzikir kepadanya, di dalam bersalawat kepada kekasihnya, manusia yang paling dicintainya, yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang mana ketahuilah duduknya kita seperti ini adalah merupakan nantinya besok menjadi sebuah cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis, zayyinu majalisakum bis salati alai, hiasilah perkumpulan-perkumpulan dengan salawat kalian kepada saya. Itu berapa banyak di luar perkumpulan-perkumpulan yang mereka lalai dari Allah. Berapa banyak anak-anak muda kita yang mereka nongkrong tidak ada disebutkan nama Allah di dalamnya, dan tidak ada salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin, beliau menyebutkan bagaimana kebiasaan para ulama-ulama salaf terdahulu. Di antara kebiasaan para ulama salaf terdahulu, dimanapun mereka duduk, dimanapun mereka nongkrong, mereka tidak pernah lalai dari mengingat Allah, dan tidak pernah mereka lalai dari bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa itu semua mereka lakukan? Amalan bi gaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk pengamalan mereka terhadap sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, la yajlisu gauman majlisan lam yadhkurullaha ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim Muhammad kana illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sekelompok manusia duduk di suatu perkumpulan. Ini kita saat ini berkumpul, masya Allah, mudah-mudahan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu perkumpulan yang mana di perkumpulan tersebut lam yadhkurullah taala fiha, tidak mengingat Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah, melainkan perkumpulan itu yang di dalamnya tidak disebut nama Allah, di dalamnya tidak ada membesarkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semahal apapun biaya yang dikeluarkan dari perkumpulan tersebut, bagaimanapun viralnya perkumpulan itu,
itu di media sosial apabila tidak ada menyebut nama Allah dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul menyebutkan illa kana alaihim tirah yaumal qiyamah. Itu perkumpulan mengakibatkan sebuah penyesalan besar besok di hari kiamat. Walhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul, ini perkumpulan tidak akan pernah sia-sia. Oh, besok akan kita lihat nantinya, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, semoga kita besok dikumpulkan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. War Rasul sallallahu alaihi wa sallam juga mengatakan laisa yatahassar ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan bagi orang yang sudah ada di dalam surga, yang sudah menikmati surga tapi masih menyesal mereka. Syuf, ternyata ada orang yang sudah di dalam surga tapi masih menyesal. Orang yang di dalam surga masih menyesal bagaimana keadaan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar, mudah-mudahan kita dihindarkan dari siksa api neraka. Orang yang ada di dalam surga laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Tidak ada penyesalan yang paling besar yang dirasakan oleh penghuni surga ketika mereka berada di surga melainkan atas satu waktu yang mereka lalui di dunia yang mana waktu itu tidak mereka pergunakan di dalam mengingat Allah. Ini yang membuat mereka menyesal. Wah, kita berapa banyak waktu-waktu kita berlalu dalam keadaan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saatnya kita kembali kepada Allah. Ini saatnya kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari karenanya diceritakan Abu Darda di zaman dahulu. Hadza Abu Darda, beliau ada Abu Darda, kebiasaannya, hobinya, tahu di mana nongkrongnya. Beliau paling hobi nongkrong di tempat-tempat alkah pekuburan orang Muslim. Nah, kalau kita nongkrongnya di mana? Ada Abu Darda nongkrongnya di mana? Di kuburan. Nah, di kuburan, bukan uji nyali, tidak. Tapi nongkrongnya di kuburan, setiap saat nongkrong di kuburan, nongkrong di kuburan. Masya Allah, sampai orang bingung. Ini kenapa Abu Darda senangnya nongkrongnya di kuburan? Wah, kita kadang-kadang nongkrongnya ya di tempat-tempat yang kita bisa di sana dipuji orang. Nongkrongnya kita bisa dilihat sama orang lain. Nongkrongnya bisa menguntungkan pribadi kita. Sama Abu Darda, beliau suka nongkrongnya di alkah-alkah pekuburan. Ada yang nanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, ada apa? Kami bingung dengan hobimu, kami bingung dengan kesenanganmu. Kenapa engkau lebih suka duduk dengan orang-orang yang sudah tidak bisa diajak bicara lagi di kuburan? Wah, kita semuanya, sebesar apapun rumah kita, tempat peristirahatan terakhir kita adalah kubur. Setinggi apapun kita orang punya jabatan, pada akhirnya kita akan wafat dan kita akan dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Mudah-mudahan kubur kita menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya sama Abu Darda, ya Abu Darda, ada apa sampai engkau suka duduk? Tongkrongannya Abu Darda bukan di angkringan, tongkrongannya Abu Darda bukan di kafe, tongkrongannya Abu Darda bukan di mal-mal, tidak. Tapi Abu Darda nongkrong di kuburan, nyantai di sana. Hah? Tuh kubur, kata Nabi Muhammad, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan melebihi daripada kubur. Pemandangannya aja menakutkan, apalagi dalamnya. Tuh, kita kalau ke kuburan malam-malam, sedikit aja ada bergerak, beluncat langsung kita. Itu kubur. Itu baru di luarnya, bagaimana di dalamnya? Wah, kita semuanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua kita bakal merasakan kematian.
Al-lail mahma ta'al la budda min tulu'il fajr, wal-umur mahma ta'al la budda min dukhulil gabr. Sepanjang malam, sepanjang apapun malam yang kita lewati, akan datang terbitnya fajar. Sepanjang apapun umur yang akan kita jalani, pada akhirnya kita akan menemui kematian dan kita akan dimasukkan ke dalam kubur kita. Mudah-mudahan pertemuan malam ini menjadi cahaya nanti di dalam kubur kita, insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ada Abu Darda, ada yang nanya sama Abu Darda, ya Abu Darda, ini kenapa? Hobinya beda sama yang lain. Hobinya beda sama yang lain, kenapa? Beri alasan kepada kami. Kata Abu Darda, naam, saya tahu kenapa saya duduk, suka duduk di tempat-tempat kubur seperti ini. Alasan yang pertama, kata Abu Darda, li'annahum yudhakiruni bil akhirah. Itu yang pertama. Alasan pertama, saya suka duduk di tempat-tempat seperti ini karena mereka mengingatkan saya tentang negeri akhirah. Zurul gubur, kata Nabi Muhammad, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahi kubur, karena kubur itu mengingatkan kalian dengan akhirah. Rumah yang mewah, besar, perabot yang lengkap, pada akhirnya kita akan dikeluarkan dari rumah tersebut. Semewah apapun mobil kita saat ini, apabila ruh telah keluar dari jasad kita, maka tidak ada yang layak mobil yang kita naiki melainkan adalah ambulan. Mudah-mudahan dapat rahmat, insyaAllah. Sekaya apapun seseorang, ketika dia meninggal dunia, kain kafannya tidak ada sakunya. Ada kain kafan, ada kantongnya buat HP atau membuat duit di dalam situ. Ingat, wala tansa an dzikril magabiri wal kafan, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat dengan sesuatu yang melenyapkan kelezatan dunia. Semua kelezatan dunia akan lenyap seketika dengan ketika datangnya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudah-mudahan kita nantinya besok dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tuh, pikirkan bagaimana kubur kita. Rumah kita saat ini mewah besar, iya, tapi besok setelah ruh keluar dari jasad kita, thumma idza mutta atauk wa ghassaluk wa kaffanuk wa shayya'uk wa alhaduk wa sirta jifa khamma. Kemudian ketika kematian datang menjemputmu, mana lagi? Summa idza mutta atauk, kau dimandikan sekuat apapun engkau, semandiri apapun engkau selama di dunia, kau tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Wa ghassaluk, kau akan dimandikan. Wa kaffanuk, kau akan dipakaikan seragam kematian. Bagaimanapun engkau bangga dengan seragam keduniawianmu pada saat ini, seorang perempuan memamerkan abaya yang mahal pada saat ini, ingat, seragam terakhirmu adalah seragam kematian. Itu yang sering kita lalaikan, bangga dengan apa yang kita punya. Lala, jangan bangga. Tuh, akhirnya ending cerita manusia itu seperti itu. Sombong dengan apa yang kau punya, bangga dengan apa yang kau miliki pada saat ini, semuanya tidak ada artinya ketika ruh keluar dari jasadmu. Wa kafano, kau akan dipakaikan dengan seragam kematian, mau tidak mau, suka tidak suka. Masya Allah, selama di dunia kita tidak mau memakai pakaian yang tidak disetrika, tapi saat itu ada Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, ketika beliau menjelang wafat bilang sama putrinya Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, nanti kalau Abah meninggal dunia, tolong kafankan dengan gamis yang sudah Abah siapkan di lemari. Kata anaknya, tidak wahai Abah, saya belikan yang baru. Kata Abu Bakar, jangan, itu aja yang baru, itu yang masih hidup yang lebih layak makai. Adapun orang yang sudah mati tidak perlu dengan yang baru. Tidak perlu dengan yang baru, cukup dengan itu. Tidak, kata Aisyah, bagaimanapun tidak. Kemudian Abu Bakar memberikan sebuah alasan yang menakjubkan. Tahu apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tahukah engkau wahai Aisyah, tu baju yang Abah simpan di lemari buat nantinya kafan ayahmu ketika meninggal dunia, itu gamis, itu jubah,
pernah Abah pakai sholat berjamaah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nantinya pengen itu menjadi sebuah saksi besok, bahwasanya ini baju pernah Abah pakai sholat di belakang Nabi Muhammad. Wah, kita malam hari ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ya Rab, mudah-mudahan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayyuk. Kau akan di sana digotong oleh orang lain. Kau akan digotong. Engkau yang dulunya meremehkan orang, merendahkan orang, sombong sama orang lain, pada akhirnya kau akan digotong sama orang lain. Mana kekuatanmu? Mana kekuasaanmu? Mana segala apa yang kau miliki selama di dunia? Wa alhaduk, dan engkau akan dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirmu. Pada saat itulah kubur hanya menjadi salah satu dari dua, imma raudhah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kalau tidak menjadi kebun surga, maka kubur tersebut akan menjadi salah satu lubang dari lubang api neraka. Mudah-mudahan kubur kita menjadi surganya Allah, menjadi kebun surganya Allah. Kalau kita ingin kubur kita besok menjadi kebun surganya Allah, perbanyaklah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perbanyak salawat kepada beliau. Wa syayya'uk wa alhaduk. Kemudian akhirnya apa? Wasir tajifah khammah. Engkau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Setampan apapun dia selama hidup, secantik apapun dia ketika ada di dunia, sebagus apapun poster tubuhnya, pada akhirnya wasir tajifah khammah, engkau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. Yang paling pertama pecah dari batang tubuh kita adalah perut kita, yang menandakan bahwasanya inilah yang sering kita pikirkan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ternyata itulah yang paling pertama pecah di alam kubur. Bagaimana pikirkan nasib kita pada saat itu, kumpulnya kita pada saat ini adalah merupakan bagian bekal kita yang akan kita bawa menghadap kepada Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnal khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu. Wasir tajifah khamah, kau akan menjadi bangkai yang sangat busuk. La ilaha illallah. Kemudian Abu Darda mengatakan, karena mereka, kata Abu Darda, mengingatkan saya dengan akhirat. Tuh orang hidup kalau ingat dengan akhirat, insyaallah dia taat. Orang hidup selama dia ingat dengan akhirat, insyaallah tidak berani maksiat. Tahu kenapa orang jadi berani maksiat? Karena lupa dengan akhirat. Orang jadi berani mengabaikan ketaatan, kenapa? Lupa dengan akhirat. Padahal konsep hidup telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad, yang diambil oleh Sayyidina Jibril, yang diambil oleh beliau dari Sayyidina Jibril. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Muhammad ishma syi'ta, kata Jibril. Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, ingat engkau akan menemui kematian. Silahkan hidup sesukamu, kita yang pada saat ini ada, hidup silahkan sesukamu, ingat bagaimanapun kehidupanmu, titik terakhirmu adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu titik terakhir kita, dan sejatinya tidak ada yang kita tunggu dalam kehidupan ini melainkan cuma satu, apa? Kematian. Cuma itu yang kita tunggu. Apalagi yang kita tunggu? Tidak ada, kematian. Dan tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kematian. Tidak ada yang perlu dicemaskan dari kematian. Semuanya bakal meninggal dunia. Jangan rebutan, antri-antri. Insya Allah datang. Jangan rebutan. Ada antriannya. Ini nomor ini, ini nomor ini, ini nomor ini. Semuanya dapat kebahagiaan. Tidak ada yang perlu kita cemaskan, ibu-ibu, tidak ada perlu cemas dengan kematian. Jangan takut dari kematian. Yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan, yang harusnya kita cemaskan, persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Kalau mati ya memang semuanya meninggal, tapi yang harus kita pikirkan, persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Ya
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Mudahan masuk surga beratan. Tuh nidaur rahman li ahli iman fi muhkamil Quran. Lihat seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenungkan dan memikirkan bekal apa yang telah dia persiapkan untuk menyambut nantinya hari kiamat. Hari yang pada saat itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari yang pada saat itu seseorang akan lari dari saudaranya, ibu dari anaknya, seorang suami dari istrinya. Bahkan pada saat itu tidak ada satupun yang mengingat satu dengan yang lain. Semuanya sibuk memikirkan keselamatan dirinya masing-masing. Hanya satu sosok manusia yang akan mencari keberadaan kita pada saat itu. Siapa dia? Dia adalah orang yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya perbanyak salawat kepada beliau, perbanyak mengingat beliau. La yumallu takraruhu bikathrati tardat. Bagaimanapun tidak pernah bosan di dalam menyebut nama Nabi Muhammad. Orang yang paling istimewa besok bagi beliau, orang yang paling mulia besok di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada beliau selama di dunia. Mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kita cemaskan, itu yang kita pikirkan, itu yang kita khawatirkan. Bekal apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dua kali dalam satu ayat disebut taqwa. Kenapa? Menunjukkan bekal terindah di dalam menghadapi kematian, di dalam menjalani hidup ini adalah taqwa kepada Allah. Idzil mar'u lam yalbas thiyaban minat tuga tagallaba uryanan walau kana kasiya. Ketika seseorang tidak memakai busana ketakwaan, meskipun dia berbusana semahal apapun pakaiannya, selama dia tidak memakai pakaian takwa kepada Allah, dia tetap seperti orang yang tidak berbusana. Wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbihi. Sebaik busana seseorang adalah ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira liman kana lillahi asiya. Sungguh tidak ada kebaikan sedikit jua pun bagi orang yang hidup bergelimang dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, semoga dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tuh, perlu ingat dengan akhirat. Isma syi'ta fa innaka mayyit
wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarigu. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai. Ingat, kematian akan memisahkanmu dengan orang yang kau cintai. Sesayang apa aja suami dengan istrinya, akan tiba waktu perpisahan. Sesayang apapun seorang istri sama suaminya, akan berpisah. La ilaha illallah. Dari karenanya Pak Bu, ketika ngumpul di rumah sama keluarga, minta sama Allah, ya Rab, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia, jangan kau pisahkan kami besok di negeri akhirat. Saat itu Pak Bu, ya Allah, keadaan sangat mencekam. Saat itu setiap manusia mengatakan nafsi, nafsi, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya makhluk Allah yang mengatakan ana laha, ana laha, ana laha, akulah yang akan memberikan syafaat. Dari karenanya syair khabiri, ha ana, ana laha, ha ana, ana laha, ha ana, ana laha. Mudah-mudahan dapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Allah. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarigu. Cintailah siapapun yang kau cintai. Ingat, akan datang nantinya hari perpisahan. Ya Allah, sayang lawan sandal sakit. Itu belum sakit mati lagi. Sakit tapi sah sandal aja. Ini nah, bulik peringatan, hilang sandal subalah. Oma sampai subuh menghadangi, mana sandalku? Tuh hilang sandal subalah aja, maka sandal gapitnya parah paget ha pulang. Hanya sebuting benda dunia aja, maka amna. Inilah mutu qoblaan tamutu. Matilah engkau sebelum engkau dijemput oleh kematian. Maksudnya apa? Nih, putuskan hubungan kita dengan dunia sedikit demi sedikit. Ini putus, 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 putus. Supaya apa? Supaya ketika nantinya tiba saat perpisahan yang telah ditentukan oleh Allah, kita pun rela meninggalkan yang tadinya masuk ke dalam hati kita, tapi sekarang hanya ada di dalam genggaman kita. La ilaha illallah. Maka mati itu kada kenal usia. Kalau pang, maaf, kalau pang nang tuha bedahulu, kada mesti. Bisa jadi orangnya sehat, napak terbang pina nyaring, isuk sekalinya betajak bendera hijau. Inna lillah wa inna ilaihi. Hah? Sehatnya orangnya, menapak nyaring benar, ternyata pukulan terbangnya adalah pukulan perpisahan. Allah. Tapi lain penampakan di sini pang, jauh di mana tuh? Mun di sini mudahan panjang, mun pina pucat sudah buhannya pina pucat. Ya Allah, orangnya sehat benar. Apakah syarat kematian itu harus sakit? Tidak. Apakah syarat kematian harus tua? Juga tidak. Laisa lil mauti sinnun makhsus wa sinnun makhsus wa halun makhsus wa waqtun makhsus. Kematian tidak ditentukan dengan usia, tidak ditentukan dengan keadaan, tidak ditentukan dengan waktu. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ini nang kita perhatikan. Mbah, maaf nang tuha-tuha di atas nalah. Kada ada lagi nang kita hadang ini kecuali mati. Tu aja. Tapi mun anum lawan nang tuha, kira-kira tadahulu nang mana? Anum. Anum, anum. Nah, jar nang tuha nang anum bedahulu. Kesinggung ulun. Kira-kira nang anum nah, kira-kira nang tuha lawan nang anum nang mana dahulu? Hah? Jawab jangan takutan, siapa dahulu? Subhanallah, mendoakan nang tuha meninggal buhannya nih. Menulun kada mendoakan kada, cuma julun biasanya, biasanya
Ya kalau Beb, biasanya, biasanya. Tapi mudahan panjang umur seberataan. Cuma biar nang kayak apa aja. Nabi Musa pernah deelangi Azrail. Nabi Musa, Nabi Musa kayak apa jagaunya Nabi Musa? Deelangi Azrail. Nah, aja Azrail mengatok. Dikeluari Nabi Musa. Maaf aja Nabi Musa. Nak mencabut nyawa pion. Rakum tempeleng sidin. Tuh Azrail tuh. Tempeleng sidin Azrail. Pacul mata Azrail. Bebulik lawan Allah. Ya Allah kenapa il? Pacul mata lawan. Kenapa tempeleng Musa? Musa kada hakun mati. Ditempeleng lah Nabi Musa. Kita mau datang Azrail. Wani nempeleng lah. Dusah gen. Kadusah nampi nak berjagau-jagau. Ngitu aja yang dipikirakan na. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ujar Allah Ta'ala. Nah, ditempel pulang. Bebulik pulang udah Musa. Apa pulang? Pancat juga pengajaran sebab. Takuni ini eh sudah mengatokai pulang ke lawang. Cuma katokan yang kedua nih ya begamat sedikit lah kayak itu nah. Pasang kuda-kuda juga sudah bayang mengatok dikeluarin ini apa pulang kada aja jadi lu belang aja kada hendak baca cabut kada hendak baca cabut hendak belang aja. Napa habar ujar Allah Ta'ala pian kada hendak mati kah kena aja dulu tapi ada syaratnya apa tapak belakang hewan kerbau atau sapi seberapa banyak bulu yang menempel di telapak tangan pian ditambah satu tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah itu pang mati juga ujung-ujungnya biar kayak apa aja tetap mati sepanjang apapun usia kita bakal meninggal. Maka dari kan yang tadi ulun sampaikan al-lail mahma tala budda min tulu'il fajr sepanjang apapun malam akan datang tibanya fajar wal umur mahma tal la budda min dukhulil gabr sepanjang apapun usia kita akan tiba saatnya kematian dan kita dimasukkan ke dalam kubur. Disitulah kata ulama aku tahu kapan waktu fakirku sebenarnya. Waktu fakirku sebenarnya ketika aku dimasukkan di dalam kubur. Disitulah tidak ada lagi teman, tidak ada lagi uang, tidak ada lagi kekuasaan, tidak ada lagi harta. Yang berlaku pada saat itu adalah amal yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Mudahan selamatan beratan. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Ini terakhir. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Dan lakukan, silahkan engkau mau melakukan apun, mau zalim silahkan, mau khianah silahkan, janji yang tidak ditepati silahkan, mau dusta silahkan, silahkan. Tapi ingat, bagaimanapun engkau melakukan kezaliman selama di dunia, apapun yang kau lakukan dari kebaikan dan apapun yang kau perbuat dari kejahatan, fa innaka mujziyun bih, engkau akan menerima balasan dari apa yang kau lakukan. Nih kita duduk malam hari ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudahan kita dapat syafaat sidin seberataan insyaallah. Nah, itu pernah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik khadimnya Nabi Muhammad, pelayannya Nabi Muhammad. Beliau habiskan masa mudanya menjadi pelayan Nabi Muhammad. Ayo anak muda, habiskan masa muda kita untuk menjadi pelayan Nabi Muhammad. Bagaimana menjadi pelayan Nabi Muhammad? Hidupkan sunnahnya, sebarkan syariatnya, hadiri majelis-majelis yang di dalamnya ditimba warisannya Nabi Muhammad. Ada Sayyidina Anas bin Malik pernah datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya meminta kepada engkau agar kau berikan syafaat kepadaku besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Rasul mengatakan ana fa'ilun insyaallah. Kata Nabi Muhammad, saya akan lakukan apa yang kau minta insyaallah. Sayyidina Anas tahu. Sayyidina Anas tahu tidak ada orang yang paling sibuk besok di akhirat melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling mencemaskan keadaan kita, tidak ada yang mencari tahu tentang keberadaan kita, tentang kondisi kita melainkan Nabi Muhammad.
satu-satunya manusia yang akan mencari nantinya bagaimana keadaan kita besok di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, apabila engkau ingin besok tidak merasakan kehausan di hari kiamat, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad." Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Ini bulan-bulan kita di sana untuk menghidupkan kembali Nabi Muhammad di dalam diri kita. Untuk menghidupkan kembali Nabi Muhammad di dalam diri kita, hidupkan melalui salawat kepadanya, hidupkan melalui memperbanyak menyebutnya, hidupkan melalui kita dengan menghidupkan sunnah-sunnah dan syariah beliau. Perbanyak, dan kita berharap untuk bisa memandang wajah beliau di dunia sebelum akhirah. Inni muhibbun bidhikri Ahmad. Inni muhibbun bidhikri Ahmad. Bashir muhibban, bashir muhibban, walau biraya. Semoga kecintaan ini Allah berikan kepada kita dengan kita bisa memandang wajah beliau walaupun hanya dalam mimpi. Walaupun hanya dalam mimpi, walaupun hanya dalam mimpi bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Inni fa'ilun insyaallah. Kata Nabi Muhammad, saya akan berikan syafaat kepada engkau. Saat itu, Pak, Bu, sesayang apapun seseorang kepada kita selama di dunia, dia tidak akan pernah mencari tahu tentang keberadaan kita besok di hari kiamat. Satu-satunya manusia yang akan mencari keberadaan kita adalah Nabi Muhammad, yang sering kita lalai darinya, yang kita menganggap acara ini adalah sesuatu yang hal mengada-ngada dalam agama. Farahi bi maulidikal azim muharrama wa yarawna jahlan, wa yarawna jahlan, bahwasanya farahi bi maulidikal azim muharrama, kegembiraan yang kita miliki, yang kita ungkapkan atas kelahiran Nabi Muhammad, mereka anggap ini adalah sesuatu yang haram. Wayarawna jahlan anna dhalika bid'ah, mereka menganggap dengan kebodohan mereka bahwasanya ini adalah bid'ah. Illam nu'adzim sayyidat dunia faman, kalau bukan Nabi Muhammad yang kita agungkan, siapa lagi yang kita muliakan? Beliau yang akan mencari keberadaan kita besok di hari kiamat, beliau yang akan mencari tahu keberadaan kita. Dengarkan hadis bagaimana yang diriwayatkan bahwasanya ketika salah satu dari umat Nabi Muhammad ingin dimasukkan ke dalam neraka, ketika ditimbang amalnya, kemudian ada salah satu umat Nabi Muhammad yang mana timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, sesuai prosedur masuk neraka. Ketika Nabi Adam mengetahui, syuf, Nabi Adam, Nabi paling pertama mengetahui kejadian itu, langsung siapa yang dipanggil? Ya Ahmad, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Nabi Muhammad mendengar Nabi Adam memanggil, labbaik ya Abul Bashar, ada apa wahai Abul Bashar? Syuf, salah satu umatmu ingin dibawa ke dalam neraka. Nabi Muhammad berlari. Mana orang tuanya? Mana pasangan hidupnya? Mana teman-temannya selama di dunia? Mana? Tidak ada yang mencarinya melainkan Nabi Muhammad. Dikejar oleh Nabi Muhammad, gif, kata Nabi Muhammad, bentar dulu, ada apa? Kemudian kata malaikat, ini sesuai prosedur masuk neraka. Nabi Muhammad langsung megang jenggotnya sambil menatap ke atas, karena Allah berjanji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah terus akan memberikan kepada engkau, engkau terus akan diberikan apapun sampai engkau puas wahai Muhammad. Idzan, kata Nabi Muhammad, kalau itu yang kau mau, idzan la arda wa wahid min ummati finnar, tidak ada yang membuat aku bahagia, tidak ada yang membuat aku senang kalau masih ada salah satu dari umatku disiksa di dalam neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang membuat Nabi Muhammad, beliau tidak puas, beliau masih belum senang kalau masih ada umatnya disiksa di dalam api neraka. Nabi Muhammad langsung pada saat itu mengatakan,
Dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum ma yaf'aluna ma yu'marun, mereka ingin membawa ke dalam neraka. Maka langsung instruksi dari Allah, ya malaikati ati' Muhammadan, wahai malaikatku ikuti apa yang diinginkan oleh Muhammad. Timbang kembali, ditimbang kembali, Nabi Muhammad langsung mengeluarkan dari saku beliau seperti ujung jari kelingking, diletakkan beliau di timbangan kebaikan. Ternyata subhanallah, timbangan kebaikan itu lebih berat daripada timbangan keburukan. Orang tadi, lelaki yang tadinya ingin dibawa ke dalam neraka kaget, dan dia tidak tahu siapa di hadapannya ini, dan dia pun berterima kasih. Ketika berterima kasih dia bertanya, man antalladhi anggattani minal halak, engkau siapa yang telah menyelamatkanku dari kebinasaan, begitu indahnya wajahmu, siapa engkau? Kata Nabi Muhammad, ana nabiyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku adalah nabimu Muhammad. Dia langsung merangkul Nabi Muhammad, maafkan saya ya Rasulullah, saya tidak mengenalmu. Dia langsung merangkul Nabi Muhammad dengan deraian air mata, dan dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau keluarkan dari sakumu? Apa kata Nabi Muhammad, yang saya keluarkan dari sakuku adalah yaitu pahala satu kali solawat yang pernah kau ucapkan seumur hidupmu selama di dunia, dan itu aku simpan dan tidak aku keluarkan melainkan adalah ketika engkau sangat memerlukan dengan itu semua. Alangkah sayangnya Nabi Muhammad dengan kita. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali ke cerita Sayyidina Anas, ya Rasulullah, aina atlubuk, di mana saya menemukanmu besok di hari kiamat? Setiap orang yang ingin masuk surga tidak diperbolehkan masuk surga melainkan melihat wajah Nabi Muhammad terlebih dahulu. Dari karenanya Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai Asy-Syaibani dalam doa maulidnya, Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersamanya. Kenapa? Karena dia yang paling pertama membuka pintu surga. Jangan sampai kita terpisah dari rombongannya Nabi Muhammad, untuk bersama beliau, untuk agar kita nantinya besok bersama rombongan beliau. Kita awali dari di dunia, untuk jangan jauh-jauh dari rombongannya Nabi Muhammad, untuk jangan jauh dari majelisnya Rasulullah, jangan jauh dari sunnahnya Rasulullah, jangan jauh dari para pewaris Rasulullah, jangan jauh dari para keluarga Rasulullah. Insya Allah besok kita masuk rombongannya Nabi Muhammad. Di mana ya Rasul saya nantinya besok mencarimu? Kata Nabi Muhammad, awwalama tatlubuni ala sirat, ya Rasul, di mana saya nanti besok mencarimu di hari kiamat? Kata Nabi Muhammad, cari saya ketika melintasi sirat. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maghdiyah. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Kita semuanya pasti akan melewati jahanam. Ini jahanam di bawah, di atasnya sirat. Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Naik ke atas 500 tahun perjalanan, mendatar 500 tahun, kemudian menurun 500 tahun perjalanan. Namun manusia saat itu keadaannya berbeda-beda, tergantung bagaimana dia melaksanakan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dikatakan, yatafawatu mururun nasi ala sirat ala gadri istigamatihim wa musara'atihim lis syari'ah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda-beda nantinya kadar seseorang melintasi sirat. Ada yang bagaikan kilat menyambar, ada yang bagaikan angin, macam-macam nantinya. Dan tidak sedikit orang yang terjatuh pada saat itu. Kalau terjatuh, jahanam di bawahnya. Tapi orang mukmin, orang yang sering ke masjid, solat berjamaah, baik sama tetangga, banyak solawat, mukmin yang membuktikan keimanannya dengan amal saleh, jahannam mengatakan kepada orang mukmin, juzya mukmin fa inna nurak tutfi lahabi, wahai orang mukmin, cepat melintas. Kenapa? Cahayamu mampu memadamkan daripada kobaran apiku. Cahayanya orang mukmin.
wa naral jahim utfiha, wa naral jahim utfiha. Sebagian orang soleh mengatakan wa naral jahim utfiha, dan saat itu yang hanya keluar dari lisan manusia, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan. Nabi Muhammad yang hanya satu-satunya mengatakan ya Rabbi ummati ummati. Beliau yang mencari kita. Dan ahli masajid, orang yang gemar ke masjid selama di dunia, saat itu dia tidak takut, saat itu dia tidak cemas. Kenapa? Datang kapal penyelamat khusus untuk mengevakuasi orang-orang yang selama di dunia gemar ke masjid, gemar ke musalla, gemar ke langgar untuk melaksanakan sholat lima waktu berjamaah. Tapi bagi mereka yang tidak pernah ke masjid, ke musalla, ke langgar, mau masuk evakuasi dengan kapal tersebut, tidak bisa. Itu khusus bagi orang-orang yang galbuhu mu'allagun bil masajid, hatinya yang terkoneksi dengan masjid. Mudah-mudahan semuanya rajin ke masjid insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ujar Sayyidina Anas, illam algaka ala sirat, kalau ulun kada berjumpa dengan pian di sirat, di mana? Kata Nabi Muhammad, fatlubni indal mizan. Nah yang tadi, cari aku di timbangan, di situ aku mengawasi, yang menimbang Jibril, yang mengumumkan malaikat, apabila kebaikan lebih berat dari keburukan, maka salah satu malaikat menyeru, Sa'ida fulan ibnu fulan, beruntung fulan bin fulan yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Tapi yang menimbang adalah Jibril, dan yang menyaksikan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cari saya di mizan. Kemudian kata Sayyidina Anas, illam algak indal mizan, kalau saya tidak berjumpa dengan engkau di mizan, di mana ya Rasulullah? Gala fatlubni indal haud, cari saya di telaga, karena saya tidak akan pernah absen di tiga tempat ini. Ulama mengatakan tiga tempat, di mana tadi? Di sirat, di mizan, dan di telaga. Ulama mengatakan tiga tempat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad adalah merupakan tempat yang sangat menakutkan dan tempat yang sangat mencekam, yang mana pada saat itu manusia sibuk, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni, orang hanya memikirkan keselamatannya, tidak lagi memikirkan kanan kiri depan belakangnya. Nabi Muhammad yang mencari kita semuanya pada saat itu. Terus apakah perkumpulan ini dianggap berlebihan? Oh Allah, bukan berlebihan. Sungguh apa yang kita lakukan tidak sebanding dengan apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Orang-orang yang pada saat itu belum memeluk agama Islam, ketika mereka melihat bagaimana pengagungan sahabat dengan Nabi Muhammad dan bagaimana cintanya para sahabat dengan Nabi Muhammad, mereka mengatakan, orang-orang kufar pada saat itu, ma ra'aina ahadan yu'azzimu ahadan kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Saya tidak pernah melihat seseorang mengagungkan terhadap seseorang seperti pengagungannya sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Ini pengagungan yang sangat luar biasa. Wa ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Dan saya tidak pernah melihat orang yang mencintai akan seseorang melebihi daripada cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melalui perayaan semacam ini adalah sungguh semuanya itu adalah hal yang mana di sana, apabila dibandingkan dengan bagaimana para sahabat mencintai Nabi Muhammad, maka apa yang kita lakukan ini adalah bukan sesuatu yang berlebihan. Sebagaimana orang yang menuduh kita di luar sana berlebihan di dalam memuji Nabi Muhammad, illam nu'adzim sayyidat dunia faman, kalau bukan Nabi Muhammad yang kita agungkan dan kita muliakan, siapa lagi yang kita agungkan dan kita muliakan, siapa lagi orang yang kita agungkan dan kita muliakan? Sedangkan guru mulia Al-Habib Umar mengatakan dalam maulid Diyaul Lameh, wa bihubbihi wa bidhikrihi wa nasri wa tawgi diri Rabbul Arsy gad ausana. Allah telah mewasiatkan, Allah telah menginstruksikan kepada kita untuk mencintainya, untuk menyebutnya, untuk menolong syariatnya, dan untuk mengagungkannya. Semuanya dalam Al-Qur'an disebutkan, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadzira litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Syuf. Ya Rabb, mudah-mudahan perkumpulan kita ini membawa berkah insyaAllah. Mudah-mudahan setelah ini kita bubar, hati kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Amin.
Mudah-mudahan Allah menyirami hati kita pada saat ini dengan cahaya iman, cahaya Islam, cahaya cinta kepada Nabi Muhammad Sayyidil Akhwan. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita menjelang wafat, mudah-mudahan kita diperlihatkan wajahnya Nabi Muhammad. Dan semoga ketika kita sendiri di alam kubur, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah dengan berkah perkumpulan kita pada malam hari ini. Ya Rabb, perkumpulan ini adalah merupakan bukti cintanya kami dengan Nabi Muhammad. Perkumpulan ini adalah bagian kecil dari apa yang kami korbankan untuk membuktikan cintanya kami kepada Nabi Muhammad. Maka ya Rabb, jangan haramkan kami semua dari syafaat beliau di hari kiamat. Jadikan wajah kami adalah wajah yang dikenali oleh Nabi Muhammad di hari kiamat. Ya Allah, jadikan wajah kami adalah wajah yang bercahaya sehingga Nabi Muhammad mengenali kami di hari kiamat. Jangan pisahkan kami dari rombongan Nabi Muhammad ya Rabb. Jangan pisahkan kami dari rombongan Nabi Muhammad ya Rabb. Jangan pisahkan kami dari rombongan Nabi Muhammad ya Rabb. Dan masukkan kami ke dalam surga bersama beliau. Masukkan kami ke dalam surga bersama beliau. Jangan kau pisahkan kami dan keluarga kami dengan beliau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, kabulkan segala permohonan kami ya Allah. Kami yang datang ke sini membawa dosa, ampuni dosa kami ya Rabb. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berikan apa yang kami inginkan ya Allah. Tidak ada yang kami inginkan melainkan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman ya Rabb. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Yang sakit di antara kami kau berikan kesembuhan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Panjangkan usianya ya Allah. Dalam taat ibadah kepada engkau ya Allah. Dalam taat ibadah kepada engkau ya Rahman. Dalam taat ibadah kepada engkau ya Rahim. Saudara-saudara kami ya Allah, yang telah mendahului kami, yang dahulunya tahun yang lalu mereka ada bersama kami namun mereka telah wafat. Berikan rahmatmu kepada mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka kebun surgamu ya Allah. Angkat segala azab mereka ya Allah. Angkat segala kesulitan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Berikan taufik dan hidayahmu kepada kami ya Allah, agar kami bisa untuk mendekatkan kepadamu melalui daripada ibadah, syariah, sunnah yang telah dibawa oleh kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kami ingin membuktikan cintanya kami kepada beliau, meskipun amal kami tidak seperti orang-orang terdahulu, tetapi setidaknya kami ingin menghidupkan sunnah beliau di dalam membuktikan cintanya kami kepada beliau. Karena beliau yang bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Dan siapa yang mencintaiku, maka nantinya dia akan bersamaku di dalam syurga. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad di dalam syurga. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Wahai Allah, saat ini kami hanya mengharap kepada engkau. Kumpulkan kami semua di dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami semua di dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Kumpulkan kami di dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun ampun maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya penutup. Untuk penutup dimohonkan doa yang kami mintakan dengan hormat kepada Al Habib Abdullah Al Idrus, kepada beliau kami persilahkan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik على نبي الرحمة وشافيع الأمة مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام كله. اللهم صل على سيدنا محمد الزين الوجود وصاحب النسب الشريف وعلى آل خير كل موجود وسلم تسليما كثيرا كمل الوجود في هذا اليوم في كل يوم في اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا نفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما.
نسألك خير علمنا وخير أعمالنا وخير النجاة وخير حياتنا وخير ممات وخير الصواب. اللهم حقق إيماننا وارفع درجاتنا، تقبل بهذا المجالس. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا إذا شلنا من أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا شلنا من أصحاب القبور، اللهم ارحمنا إذا شلنا من أصحاب القبور، وفقنا لعمل صالح يبقى صلى الله مرضي الطهور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi berakhir